Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga ke saat ini. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur di atas apa sahaja yang Allah anugerahkan kepada kita hingga ke saat ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan keberkatan kepada kita semua insya-Allah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya-Allah kita melihat masih dalam bab bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun majaa fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Lama kita tidak bersua eh. Jadi orang panggil apa? Yalah, alhamdulillah dapat apa orang panggil tu? Tauliah. Baru dapat tauliah tuan-tuan. Insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita masuk dalam bab bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Mamluk meriwayatkan annahu sa'ala Ummu Salamah an qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hidha fa idha hiya tan'athu qira'atan mufassaratan harfan harfan. Beliau bertanya kepada Ummu Salamah mengenai cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Lalu Ummu Salamah menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Quran dengan jelas, perkataan dengan demi perkataan. Warattil Quran tartila. Jadi kita kena baca Quran ini dengan jelas dan juga ikut dengan tertil bacaan kita. Bezalah dengan kadang-kadang orang-orang yang baca Quran ni orang panggil apa, kita nampak dia laju baca Quran tapi itu bukan bacaan dalam solat. Tapi kalau untuk kita mengulang Quran, orang yang menghafal Quran of course dia kena laju kan. Dia kena laju untuk baca supaya apa? Supaya senang dia mengulang kaji Al-Quran. Tapi kalau dalam solat itu tak boleh nak laju kan. Terutama kita nak dekat Ramadan ni. Ni tuan-tuan dia punya bahang dah ada dah. Sebab apa tuan-tuan? Bahang Ramadan ni dah ada walaupun kita belum masuk Syaban. Tuan-tuan kalau nak pergi supermarket tu dah ada kurma dah. Cuma iklan Yusuf Tayub je tak keluar lagi. Tapi kalau pergi dah nampak dah kurma. Dia toke-toke dan letak dah kurma-kurma depan apa? Masuk je nampak kurma dah sekarang ni. Jadi dia punya bahang tu dah ada dah. Kalau tuan-tuan pergi ke mana, kat KL ke mana, sekarang ni dah pelambak dah kurma-kurma dijual. Kita tengok dia punya yalah. Tengok kurma tu dah macam subhanallah kan. Dia punya feeling tu, feel dia tu kan, untuk kita masuk dalam bulan Ramadan tu subhanallah. Allahumma balligh Ramadan insyaallah kan. Mudah-mudahan kita semua sampai dalam bulan Ramadan insyaallah. Kemudian hadis yang ke-315 daripada Wahab bin Jarir bin Hazim telah bercerita kepada kami, ayahku telah bercerita kepada aku daripada Qatadah. Beliau berkata, qultu li Anas bin Malik kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala maddan. Aku bertanya kepada Anas bin Malik. So kalau kita nak ingat balik bagaimana Anas bin Malik ni adalah seorang yang sangat setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkhidmat dengan Rasulullah SAW bukannya tansu satu tempoh yang pendek tetapi terlalu lama, sebanyak 10 tahun Rasulullah Anas bin Malik ni berkhidmat dengan Rasulullah SAW daripada A to Z kan. Semuanya Anas tahu berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kan. Hatta di antara orang yang banyak meriwayatkan hadis kan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Anas bin Malik. Kata Anas,
Qultu li Anas bin Malik kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala buddan. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimanakah cara Rasulullah SAW baca Al-Quran? Jawab Anas, baginda memanjangkan bacaan sesuai dengan hukum tajwid. So kalau kita baca Quran ni kena belajar tajwid lah kan. Walaupun pada hakikatnya kalau kita mula-mula tak berapa nak pandai baca penama hukum tajwid dan sebagainya, kena belajar. Tak boleh kita biarkan tajwid tu sendiri. Kan? Kalau tak reti, ada ramai yang boleh mengajar. Kan? Orang sini memang macam ustaz Sasadikin ya. Ada mengajar itertil, bagaimana membaca Al-Quran. Kan? Kemudian orang kata apa? Sekarang ni kita katakan alasan untuk kita tidak belajar Quran ataupun tajwid tu sungguh dangkal. Disebabkan terlalu ramai yang dah orang kata apa? Yang boleh mengajar benda tu. Hatta kalau kita tengok dalam media sosial pun, bukan media sosial, sorry. Dalam yalah, media sosial ni ramai yang dia punya iklan-iklan yang mengajarkan mengaji secara online. Ini hikmahnya PKP dulu. Kan? Mengaji online, mengajar tajwid online. Kita bayar ajalah. Itu. Mana ada free? So kena bayar kan. Sekarang zaman tuan nak pergi tandas pun kena bayar. Ni batas lagi yang mengajar kita ngaji tak bayar. Macam tak logik je uji. Kalau bagi kita kata ustaz-ustaz ni kena ikhlas. Yalah, ustaz tu naik kapal terbang naik kereta guna air hujan ustaz. Of course lah dia nak kenakan ini semua, bukan dia kenakan tapi itu sebagai syarat. Mudah-mudahan dengan itu berkat lah. Subhanallah. Kan? Jadi semua sekarang ni cerita dia asal kita nak saja, insyaAllah boleh. Bukanlah saya kata untuk menjadikan seseorang tu menjadi qari ataupun orang yang fasih dalam melagukan Al-Quran sendiri. No, bukan itu hadafnya. Hadafnya adalah ataupun tujuannya supaya kita lebih orang kata apa, elok dari segi bacaannya. Kan? Belum lagi dikira kalau dari segi makhrajnya kan, bagaimana kita nak menyebut apa sebutan huruf-huruf Al-Quran itu sendiri ataupun huruf-huruf bahasa Arabnya itu. Takkan nak ikut lidah kita saja, tapi kalau tak boleh nak buat macam mana kan? Dah tak boleh sangat dah, dia adjust macam-macam. Macam-macam dah diminumnya kan, untuk supaya lidahnya lurus pun tak boleh juga. Dan apa lagi, macam-macam lah. Orang tua kata kalau penyak sipak penyak sipak kalau baca Quran. Itu petua orang tua-tua dulu di kampung saya lah, dia kata kalau kita makan buah pinang ni dengan sirih banyak-banyak, nanti lidah kita keras, tak boleh baca Quran. Itu hadis orang tua-tua dulu orang cakap dengan kita kan. Sebenarnya dia larang kita makan sebab itu makanan dia kan. Yalah, kadang-kadang nak buah pinang tu kadang-kadang bukannya ada kat situ terus, nak kena ambil, nak kena panjat dengan sirihnya, dengan tu ataupun yalah dengan kapur dan sebagainya kan. Itu bukannya satu yang mudah kan, nak kena bakar kan. Saya ingat masa mak saya dulu masih kuat lagi, nak dapatkan kapur sirih tu, oh dia kena bakar benda tu kan, dia kena bakar, proses dia, saya tengok sendiri dia buat kan, barulah dia nanti akan jadi kapur yang dimakan. Dia bakar atas zinc tu kan, dengan kayu dan sebagainya, dia sendiri ambil kayu betul bakar. Yang nak makan benda tu, dulu mana ada orang kapur nak beli-beli benda tu, dia buat sendiri kan. Lepas tu akan proses tu bukannya mudah, agak-agak macam tu lah kan. Sebab tu dia tak suruh kita masa tu makan buah pinang dengan sirih tu supaya lidah kita tak keras, kononnya lah. Masalah keras tak keras ni kena praktis sebenarnya kan. Itu hadis orang tua-tua, kita panggil hadis orang tua-tua kan. Tapi ada juga hadis orang tua-tua ni sebenarnya yang betul kan, macam bersiul kan. Ini bersiul ni bukan sifat manusia, ini sifat syaitan. Kita tak orang dulu-dululah.
Tapi untuk menakut-nakutkan generasi zaman dahulu tu, masa budak-budak tu, dia kata ini syaitan dengar, dia kata iblis dengar ni, dua tiga gunung dia boleh dengar. Dia punya nak cerita bahawa benda tu tak boleh. Ha, macam tu lah. Ini kita tanya apa nama tuan pengerusi dia, dia tahu lah. Ataupun datuk ada cerita-cerita. Alright, so kita sambung. Daripada Ibnu Abi Malikah, daripada Ummu Salamah, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'ata yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah, thumma yaqifu thumma yaqulu ar-rahmanir rahim al-Fatihah, thumma yaqifu wa kana yaqra'u malik yawmiddin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong bacaan baginda pada setiap ayat. Baginda membaca alhamdulillahi rabbil alamin, macam tu. Ar-rahmanir rahim, dia potong setiap. Kan? Jadi bacaannya warattilil Quran, tertil secara tertil. Kalau kita, kalau tu imam baca macam ni dekat masa bulan Ramadan, silap-silap tinggal tu imam dengan Bilal dengan marbut saja. Bila nak habis ni baca apa nama? Orang panggil apa? Sembahyang tarawih. Dah baca surah Baqarah. Bacaan ni seperti mana Rasulullah baca? Habis. Kan? Sebab motif kita kebanyakannya bila surah tarawih ni, tuan-tuan, satu, dia tak kisahlah bacaan ni sedap ke tak, yang penting laju. Itu mesti. Berapa kilometer sejam itu terpulang, tapi yang penting kena laju. Laju sebab apa tuan-tuan? Nah, bagi dia adalah subhanallah, bulan Ramadan adalah seperti yang kalau boleh solat tarawih itu tak ada. Yang penting dia, bagi dia buka puasa cukup. Kan, solat fardu cukup. Tapi kalau tarawih, bagi dia nak cepat. Kalau boleh dua rakaat, dua rakaat. Ini yang masalah tuan-tuan. Orang yang subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menghidangkan kita bukan setakat orang kata pemakanan rohani, jasadi dan sebagainya, jasadi, tetapi rohani tu Allah sediakan ini untuk kita merebut peluang supaya apa, lebih tinggi darjat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam bulan Ramadan. Ganjaran yang Allah sediakan macam-macam kebaikan. Daripada sekecil-kecil perbuatan ni kita buat sehingga sebesar-besarnya, ganjarannya berlipat kali ganda. Subhanallah. That's why kalau kita lihat pada bulan Ramadhan tu adalah paling ramai orang apa? Bersedekah. Sebab dia tahu ganjaran pahala dia. Tapi kita bila bab, bila nak solat terawih, kita nak cepat saja. Kan? Dia akan aim dekat masjid mana-mana yang dia kata, inah masjid Dawah Salam. Lut telah dinah. Imam dinah hanya berapa? Tirai tu lah, tirai. Oh, megan tu lah, balik kau imam dengar mulia tu lah. That's why, lari. Dia tak apa-apa nak ni. Dia pergi tempat masjid yang laju sikit. Kan? Berlaku tak berlaku? Berlaku benda tu. Man. Kita dulu kecil-kecil macam tu, kak. Tak apa-apa nak kecil pun jadi juga macam tu. Kan, tengok mana mana masjid yang laju sikit ni. Tengok Pak Imam tu dia baca 3 kul. Alhamdulillah. Setiap kali rakaat pertama, rakaat semua qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, alhamdulillah. Memang pergi masjid tu lah. Kan? Yalah, sebab apa? Sebab orang panggil apa? Kita matlamat kita. Sebenarnya dalam bulan Ramadan tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah menyimpang dari sebenarnya, orang kata apa, dari segi matlamat asal kita dalam bulan Ramadhan. Dan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mendekatkan diri dengan makanan-makanan. Dan kita tak sibuk sangat ni. Dan sebab kalau boleh menu kita, menu kita satu Ramadhan tu daripada awal sampai akhir kita memang dah tahu dah. Itu yang kita penting sangat. Tetapi makanan rohani kita, itu kita tak pernah tengok. Berapa bulan Ramadan ni, berapa banyak atau berapa kali kita khatam Al-Quran, kita tak pernah terfikir pun. Dan sedangkan itulah kata Rasulullah SAW, fa innahu yati yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Sesungguhnya bacaan Al-Quran itu adalah sesuatu yang akan memberikan syafaat, kan, kepada
pada tuan dia ataupun kepada orang tersebut. Yang sebab itulah orang kata apa, Rasulullah SAW beritahu begitu, banyakkan kita baca Al-Quran, bukan banyakkan kita untuk melayari Netflix. Tengoklah Netflix, nescaya kamu bahagia di bulan Ramadan. Ini masalah tuan-tuan. Kalau dulu-dulu masa kecil-kecil sekolah, asal bulan Ramadan ni kita dihidangkan dengan macam-macam cerita tuan-tuan, pelik-pelik. Masa itulah dia buat promo supaya ada drama-drama ni. Sekarang ni dia tak layan tu sangat kot. Sekarang ni dia layan Netflix lah. Kan, dekat rumah tu dia Netflix dengan tambahan dengan kemudahan ataupun apa nama dia punya kecanggihan TV dia sendiri dekat rumah kan. Sanggup beli untuk khusus untuk bulan Ramadan. Gitu. Allah kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan apa nama kemudahan kepada kita semua insya-Allah, dan diberikan orang kata apa keberkatan kan. Subhanallah. Kemudian kita sambung lagi daripada Abdullah bin Abi Qais, beliau berkata, Sa'altu Aisyah qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam akana yusirru bil qira'ati am yajharu, qalat kullu dhalika qad kana yaf'alu qad kana rubama asarra wa rubama jahar, fa qultu alhamdulillah alladhi ja'ala fil amri sa'atan. Aku bertanya kepada Aisyah mengenai bacaan Rasulullah SAW, adakah baginda secara perlahan ataupun kuat? Jawab Aisyah, Rasulullah SAW pernah membaca dengan kedua-duanya. Kadang-kadang beliau baca dengan perlahan dan kadang-kadang baginda baca dengan kuat. Aku membalas seluruh pujian kepada Allah yang berikan kemudahan dan kesenangan dalam perkara ini. Kan, di sini kalau kita lihat dalam hadis ini mengenai Rasulullah SAW pun ada kala dia baca kuat, ada kala dia tak baca kuat kalau baca Al-Quran. Tetapi kalau dalam ketika mana solat Jumaat, sebelum solat Jumaat tu kan, kan masa tu orang tengah berzikir dan sebagainya kan, iaitu kita sebenarnya dari segi adabnya kita baca sendiri-sendiri, jangan terlalu mengganggu jemaah kita kan. Tiba-tiba tadi kita semangat dan sebagainya, kita dah baca Bismillah, oh gitu, nak dengar suara dia sedap kan. Nak tunjuk suara dia sedap, dia punya, dia angkat dengan suara supaya orang lain dengar dia tengah jadi Quran. Baguslah sebenarnya suara dia sedap, tapi jangan sampai dia mengganggu jemaah-jemaah lain. Dan ketika itu hendak apa nama, ialah nak dia punya amalan masing-masing, nak melakukan amalannya masing-masing. Ada yang bertasbih, ada yang ialah masing-masing punya zikirnya kepada Allah. Begitu juga kalau berzikir pula, jangan pula kita orang kata apa, ini pengalaman saya tuan-tuan. Masa saya belajar, ada dekat Semenanjung, cerita dekat Semenanjung, ada Pak Long ni, kita panggil Pak Long lah. Pak Long ni dia tak berapa tua sangat, muda lah, dalam masa tu 40 plus lah. So dia jenis orang yang suka berzikir. Tapi masalahnya, dia berzikir ketika hendak solat Jumaat, dia punya suara tu sangat kuat sehingga mengganggu jemaah kan. Dia pegang tasbih, kemudian dia berzikir, dia kuat sampai satu tahap zikir ni kita tak faham apa dia sebut kan, kita tak faham. Jadi para jemaah ni agak kurang selesa dengan Pak Long ni. Dan satu perkara yang saya rasa masa itu adalah salah dia buat, ketika mana khatib khutbah pun dia berzikir. Ini bukan salah. Sedangkan Rasulullah kata, awal lah bila sebut sia-sia pahala kalau dia buat sesuatu, bahkan kalau dia bertasbih pun maknanya dikira sia-sia. Sebab apa? Ialah sepatutnya rukunnya dia kena dengar khutbah, tapi tak dia buat. Sama lah sekarang dengan situasi sekarang. Ketika mana khatib khutbah, orang main handphone. Sama je. Maknanya sia-sia pahala. Itu awal lah sebenarnya disuruh supaya silent handphone. Jangan main handphone. Sebab sekarang Alhamdulillah dalam khutbah Jumaat kita di Sarawak, dia dah awal dah. Dia dah cakap dah sekarang ni. Kalau dulu dia tak buat tu, dia tak beritahu. Sekarang dah masukkan dalam khutbah supaya jangan main siram macam itulah. Jangan main handphone.
Sebab tuan-tuan, subhanallah, budak-budak muda kita, ya Allah, kesian budak muda apa benda. Kalau tuan-tuan pergi masjid, kan, khatib sedang khutbah, sebab kita tengok, kita yang jadi khatib selalu, kita nampak orang kat bawah. Itu dah lain cerita nanti, bukan khutbah lah tu. Ya kan, kita yang khutbah, kita naik atas mimbar, kita nampak orang main handphone. Dia punya tak khusyuk je khatib dia baca khutbah, tengok orang macam tu. Dia macam panas je. Kan? Seolah-olah macam kadang-kadang tongkat tu rasa nak rejam je orang kat bawah tu. Kan? Kalau boleh, kalau banyak, kalau orang tu tak boleh mati, kalau rejam tu dia hidup balik, rejam hidup balik, kan? Memang kena rejam tu. Sebab terlalu ramai yang main handphone ketika mana khatib sedang berkhutbah. Kan? Belum lagi yang nempel dekat pinggir-pinggir masjid tu. Ini patut kita fikirkan bersama. Macam mana kita nak terangkan kepada mereka bahawa sia-sia pahala Jumaat ni. Bukan disia-siakan. Ni memang sia-sia sungguh. Kita cukup sedih lah masa tu. Ini mengganggu. Sebab tu saya katakan tadi, kalau hatta ketika mana khatib sedang berkhutbah, kita masih lagi memegang tasbih, kita berzikir, itu dah kira sama juga sia-sia. Disebut itu apa? Faqad lagha. Kan, sia-sia, kata Rasulullah SAW. Jadi subhanallah, jangan kita berzikir di salah tempat ataupun di salah waktu, kata tempat waktunya. Kalau khatib tu dah naik, dah kira habis dah. Maknanya kena dengar semua. Itu juga budak-budak, kita nak tegur tak boleh. Sebab kalau kita tegur, sama juga kita. Kita pun sia-sia, subhanallah. Alright, kita sambung lagi. Daripada Ummu Hani, beliau telah berkata, kuntu asma'u qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail wa ana ala 'arishi. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW baca Al-Quran pada waktu malam, dan ketika itu aku berada di atas tempat tidur. Dan dengar bagaimana Rasulullah SAW pada waktu malam pun dia baca Al-Quran, nak tidur baca Quran. Ataupun kadang-kadang pada waktu malam, istilahnya kita bangun tahajud dan baca Quran. Baca, saya kata bulan puasa ni kena banyak baca Quran. Dan tak kira masa, kita baca je. Kalau boleh khatam Al-Quran tu bulan Ramadan sekali pun dah alhamdulillah. Kan? So kalau kita ambil konsep 5 waktu, kan, 5 waktu, maknanya 1 juzuk tu ada 10 helai. Betul tak? Dalam 10. Satu waktu tu dua helai. Sudah kira 1 juzuk sehari. Itu 1 juzuk, alhamdulillah. Tapi kalau bulan Ramadan lagi banyak kita boleh baca. Kan? Tapi kalau kita sibuk macam mana? Kan? Sibuk pun kalau boleh 1/2 juzuk kita baca pun alhamdulillah. Kan? Yalah, kadang-kadang kita sibuk, kadang-kadang tak menyempat nak baca Quran. Ini konsep tak menyempat dalam bulan Ramadan, kita kalau boleh kita elakkan. Kan? Kalau bulan-bulan lain, yes. Tapi bulan Ramadan ni kalau istilah tak menyempat tu, kita kena lawan benda tu. Jangan jadi kebiasaan bulan lain ada pada bulan Ramadan. Kita kena challenge. Sebab apa? Sebab ketika itu Rasulullah kata apa? Syaitan dah kena ikat lah. Maknanya yang tinggal siapa? Diri kita sendiri. No excuse. Tak ada excuse dalam masa tu. Nak salahkan syaitan, Rasulullah kata syaitan kena ikat. Yang tinggal kita, nafsu kita. Kita berlawan dengan nafsu kita sendiri, nak ke tak nak. Kalau tak nak, itu memang perangai asal dia. Mana jelaslah perangai asalnya di bulan Ramadan. Kemudian daripada Muawiyah bin Qurrah, beliau berkata, aku mendengar Abdullah bin Mughaffal berkata, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
suratul Fath. Qala faqara'a wa rajja'a. Qala wa qala Muawiyah bin Qurrah, laula an yajtami an-nas alayya la akhadtu lakum fi dhalika sawti aw qala lahni. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas untanya pada hari pembukaan Mekah, dan baginda membaca, sesungguhnya kami telah memberikan kamu kepada kamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi keampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Surah Al-Fath. Lalu beliau Abdullah bin Mughaffal berkata, Nabi membaca dan mengulang bacaannya. Syu'bah berkata, kemudian Muawiyah bin Al-Qurrah mengambil daripadanya dan berkata, jika tidak kerana aku takut orang-orang mengerumuniku, aku akan turut membaca Al-Quran dengan suara yang tinggi seperti yang dilakukan Rasulullah SAW atau dengan al-lahan. Maknanya Rasulullah SAW membaca Al-Quran, inna fatahna laka fatham mubina. Maknanya ada bunyi lahan tu, maksudnya apa? Dengan seperti macam melagukan apa nama bacaan Al-Quran tu sendiri. Sebab apa? Masa ketika itu, ketika itu pembukaan kota Mekah itu, dengan kegembiraan yang ada pada Rasulullah SAW, dia mengulangi bacaan ayat tersebut. Subhanallah, gembira, seronok kan? Dengan keseronokan itulah kan? Rasulullah SAW mengulangi bacaan tersebut dengan seolah-olah dia waraja kan? dia macam melagukan ayat-ayat tersebut. Tadi Rasulullah SAW dengan bacaan warattil Al-Quran kan? Dia potong-potong-potong bacaan surah Fatihah. Kemudian dalam hadis ini mengatakan bahawa dia macam seolah melagukan ayat tersebut. Maknanya boleh kan, dia baca Al-Quran tu dengan lagunya. Bukan melagukan Quran, no. Tapi dia ada sifat bagaimana dia membaca ayat tersebut, Al-Quran kan? Kemudian daripada Qatadah, beliau berkata, ma ba'athallahu nabiyyan illa hasan al-wajhi hasan al-sawti wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasan al-wajhi hasan al-sawti wa kana la yuraj'u. Allah mengutuskan setiap nabi dengan rupa paras yang indah dan suara yang merdu, dan nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memiliki rupa paras yang indah dan suara yang merdu, dan baginda tidak mengadakan bacaan Al-Quran. Alright. So di sini kalau kita lihat, nak menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dulu pada awal apa nama hadis ni, kita kata bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahnya dan sebagainya, itu semua kita dah lalu semua. Begitu indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah ni menyerupai siapa? Itu semua kita tahu ketika itu. Ada nabi yang menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap nabi itu ada yang hampir sama muka dengan nabi. Itu yang kita telah lalu dulu. Dan orang kata apa, di sini hadis ni juga menunjukkan bagaimana samalah, maknanya Rasulullah SAW mempunyai suara yang sedap, mempunyai rupa paras yang indah kan? Siapa yang melihat Rasulullah SAW, dia terpersona kan? Kan, terpesona lah dengan keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi dengan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, kana qira'atun nabi sallallahu alaihi wasallam rubama yasma'uha man fil hujrati wa huwa fil lail. Kadangkala dia kata orang yang berada di dalam bilik dapat mendengar bacaan Rasulullah SAW yang berada di ruang rumah. Kita tahu bahawa rumah Nabi dengan Masjid Nabawi sekarang ni itu sebelah-sebelah kan. Dan dia pakai hujratun Nabi, maknanya bilik Rasulullah SAW dengan Masjid Nabawi itu sebelah-sebelah, biasanya dinding saja. Cuma sekarang ni antara Masjid Nabi dengan dia punya kubur Rasulullah SAW itu diperbesarkan, dijarakkan kan? Kalau ikut dia dekat kan? Tapi oleh kerana ya, pemerintahan ketika itu dia menjarakkan benda itu
Kan. Kalau ikut memang kalau masuk dapat masuk dalam tu memang dekatlah ke dalam tu. Kan. Tapi dijarakkan. Dan orang kata apa di antara kubur dinding tu dengan raudhah tu sendiri pun diletakkan simen lagi. Masuk dulu boleh ya. Masuk kawasan tu. Boleh pegang-pegang lagi dinding tu. Kan. Sekarang tak boleh dah. Bukan lama dah tak boleh tu. Dia letak di banner simen tu. Ada yang menjaga kat situ, Pak Arab yang lalu-lalang kat situ. Supaya orang tak buat khurafat. Kan, macam-macam mereka buat. Ada-ada jenis ambil kain pada seban dia, dia calik situ, dia lap-lap situ. Tak benda dia buat, Allah Alam. Kalau dia tolong lap situ bagi bersih, alhamdulillah lah. Kan, dia ambil kain dia, dia lap situ bagi bersih tak apa. Tapi dia buat benda lain. Ini yang kita takut dia. Dia buat benda lain ni masalah tuan-tuan, musibah. Lepas tu kadang-kadang jemaah ni pening-pening kadang. Ada jenis yang macam-macam ragam manusia. Kan? Ini semua tahu. So kalau pergi Allah SWT, pergi kita pergi ke kubur yang sebelah Masjidil Nabi, Masjid Baqi' tu. Kalau pergi situ pun ada di antara jemaah yang alhamdulillah bukan orang Malaysia. Ada di antara jemaah ni kutip batu kan? Kutip batu. Kutip batu dia simpan. Ini kalau polis tengok ni memang dia barang. Tentera kat situ. Tapi ni kutip batu dia buat apa tu benda tu? Untuk apa sebenarnya? Sebab tu kalau kita pergi ke sana dia tak kita tanyalah mana kubur apa nama isteri Rasulullah. Dia hanya kata oh kalau Khadijah dekat Ma'la itu saja. Kan? Kalau pergi dekat bakit tu, dia tak akan pergi tahu mana sebenarnya exactly kubur tu, dia tak akan beritahu. Kalau pergi tahu, nanti ada. Macam tu lah, dia pakat ambil batu. Ambil tanah kan, susah. Dia kubur letak plastik, bawa balik negara dia. Dia dakwa lah yang ini berkat sebabnya, nah mampus. Dulu sebab saya ingat, ada di antara jemaah ni, dia bawa jual apa? Allah Muhammad SAW. Kain kiswah tu. Kain kiswah tu dia potong-potong letak dalam air dijual. Itu untuk buat apa? Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Ini sebab jahil lah. Kan? Sampai ke tahap kain kiswah letak dalam air. Saya dulu pun masih ingat masa kecil-kecil. Oleh kerana mak saya ni nak bagi saya pandai. Dia kata, ada terbenda siapa lah datang ke rumah masa tu. Dia buat air, dia jual air botol ni. Ini dia bacaan macam-macam kata. Ini letak kena letak apa? Kemudian dalam tu ada macam kain kain kuning. Macam jimat kata orang bayi. Jimat. Kan? Dalam dia macam jahit-jahit tepi tu dia rendam dalam botol tu. Kononnya supaya anak ni jadi cerdik. Kok-koklah anak dia boleh jadi apa nama orang pandai di terpandai di Malaysia buat masa tu. So kita masa kecil-kecil nakal juga lah, subhanallah. So bukan kita bukan minum air tu, kita ambil benda dalam tu dulu. Biasalah budak kan. Dia sangat apa? Sangat apa nama? Apa orang panggil? Ada istilah dia. Yalah dia tengok benda-benda yang pelik dia orang kata itu meresahkan dia. So ambil benda tu, buka, tak apa benda dia tulis dalam tu. Macam-macam. Kan benda-benda khurafat ni innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan kalau dulu-dulu macam tu kan so kalau masa kecil-kecil untuk ikat dekat leher ikat dekat tangan kan tengok jahit kain hitam tak kat tangan tak kat leher titus lubang telinga ada certain dia apa nama ada lelaki dia kata itu masa kecil yang besar tu lain cerita lah. Kadang-kadang orang besar sekarang kan buat kan dulu masa kecil cerita adalah orang tua-tua cerita kenapa kena ni dia kata adalah saya pun tak ingat kepercayaan yang masa tu agak khurafat kan lainlah kalau kata orang bayi bengetet so bengetet tu kena ikat kaki sebelah kiri kalau kat sebelah kanan ikat sebelah kiri kaki tu. Tapi betul mujarab juga. Ha?
Kian? Debadong. Ini cerita bengetet ni, bengetet Pak A dekat. Saya tak tahu istilah dalam bahasa Melayu apa benda tu, bengetet tu. Yang bengkak dekat peha, dekat bahagian peha. Apa istilahnya? Tapi petua dia kena ikat kaki, letak ikat tu dekat kaki tu. Kena silang. Itu percayaan dulu lah. Kan? Sekarang ni orang kata apa, sakit sikit pergi hospital je lah. Pergi klinik. Betul tak? Alright, so tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. So kita selesai dalam bab bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. So insya-Allah kita akan nanti minggu hadapan masuk dalam bab yang ke-45 yang menceritakan berkenaan dengan tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu insya-Allah apa yang baik itu datang pada Allah, yang tak baik itu kemazri. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.